Assalamualaikum, halo teman-teman subscriber dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita masih membahas seputar pinjaman online terbaru Cepat Cair 2023 yang pastinya sudah tersedia di Play Store. Untuk nama aplikasinya yaitu Kredit Kilat Terbaru Cepat Cair 2023. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjamannya, di sini saya akan memberikan solusi terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan usia kita lebih dari 18 tahun, memiliki KTP, memiliki pekerjaan yang tetap, dan pastinya data diri kita masih bersih, belum tercoret di OJK. Agar kredit skor kita tidak rendah ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasinya agar tidak tertinggal jika ada video-video terbaru dari kami seputar tutorial. Dan bagi teman-teman yang belum tahu caranya, silahkan simak video ini sampai selesai. Dan bagi yang belum install aplikasinya, silahkan install terlebih dahulu di Play Store ya. Oke, kita buka aplikasi pinjamannya. Selanjutnya kita daftar. Nah, di sini kita menggunakan nomor handphone ya, dan pastikan nomor handphonenya yang masih aktif agar mudah untuk mendapatkan kode verifikasinya. Kita masukkan untuk nomor handphonenya terlebih dahulu. Kita izinkan semua perizinan di aplikasi kredit kilatnya. Kita izinkan kembali. Oke, kita izinkan. Kita masukkan nomor teleponnya ya. Dan jika sudah, kita checklist terlebih dahulu ya. Oke. Lalu kita klik dapatkan kode. Kita klik OK. Selanjutnya kita izinkan. Kita izinkan untuk semua perizinan, dan di sini kita verifikasi wajah ya teman-teman. Kita verifikasi wajah. Selanjutnya di sini kita diminta untuk foto KTP bagian depan. Kita foto terlebih dahulu untuk foto KTP kitanya. Usahakan fotonya yang jelas, tidak blur. Kita klik setuju. Kita foto KTP. Dan jika sudah dipoto KTP kita, maka secara otomatis nama dan nomor NIK sudah terdeteksi ya. Jika semua kita cek sudah benar, kita klik langkah berikutnya ya teman-teman. Dan di sini kita diminta untuk mengisi informasi pribadi seperti status pendidikan, gaji bulanan, dan selanjutnya kita diminta untuk mengisi dua kontak darurat seperti nama, nomor telepon, dan hubungan. Kita isi semuanya. Jika sudah seperti ini, kita klik langkah berikutnya ya. Dan selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi rekening untuk syarat pencairan ke rekening kita ya. Di sini seperti nama, nomor rekening, dan nama banknya ya. Oke, kita isi untuk informasi banknya terlebih dahulu. Kita isi. Jika sudah seperti ini, kita klik simpan ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya, di sini kita disediakan beberapa produk yang bisa kita ambil ya. Di sini kita pilih untuk produk yang akan kita ambil yang sudah direkomendasikan oleh aplikasi pinjamannya. Kita klik segera ambil ya. Dan di sini untuk pengajuan pinjaman sudah berhasil atau sedang diproses ya teman-teman. Dan di sini untuk pengajuan sedang dipersiapkan atau sedang diproses ya teman-teman. Mudah-mudahan berhasil. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjamannya, silahkan ajukan pinjamannya, mudah-mudahan berhasil. Nah, itulah video cara pinjam uang online di aplikasi Kredit Kilat Terbaru Cepat Cair 2023. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.